Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Okay, hari ini 22 Oktober 2021, hari Jumaat, hari yang penuh bermakna, hari penghulu segala hari. Berpesan saya kepada diri saya sendiri dan anda di luar sana, kalau kita buat live, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya, buat video yang elok, jaga tutur kata, budi bahasa. Tapi biasalah, mulut tempayan kita boleh tutup dan besar mana pun boleh tutup, dan kalau ianya terbuka pun ianya tetap diam tanpa kata-kata. Berbanding dengan kita, mulut yang manusia kecil-kecil ni kan, apabila diberi peluang untuk berkata-kata, mungkin terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi seperti biasa, di hujung video nanti saya akan mohon maaf. Okey, hari ni kita pasal apa? Kita pilih tajuk basikal. Okey, baru-baru ni kecoh. Okey, dan menjadi bualan netizen di luar sana apabila kes yang 4 tahun dulu, 2017, okey, seorang jurujual wanita Cina, berbangsa Cina, okey, yang menyebabkan kematian 8 orang adik-adik kita Melayu. Ni kita sebut cerita-cerita Melayu ni macam nak rasis je. No. Ini bukan cerita pasal rasis, okey. Cuba situasi itu diterbalikkan, yang melanggar Melayu, yang mati dilanggar budak-budak Cina. So akan jadi rasis juga. Sebenarnya benda macam ni kita tak boleh nak fikir rasis. Okey. Kita ni kena berfikiran lebih jauh, okay? Saya tak nak berpihak ke mana-mana. Saya pun faham keluarga mangsa sedang masih lagi bersedih, masih tak boleh nak terima kenyataan anak-anak mereka meninggal dalam keadaan yang cukup sadis, cukup mengerikan, cukup sedih lah, okay? Cuma ianya masih lagi dalam proses rayuan, mahkamah dan sebagainya. Cuma mahkamah dah buat keputusan tiada apa-apa hukuman, didapati apa ni, yang tertuduh didapati tidak bersalah, okey, dan lesen memandunya telah dipulangkan ke macam tu, maksudnya boleh guna baliklah, macam tu kan, okey, yang mana ianya mempunyai lesennya ditahan, lesen memandunya, okey. Tetapi saya difahamkan peguam ataupun keluarga mangsa masih lagi membuat rayuan untuk tak tahulah apa hukuman ataupun pampasan ke macam itulah, kita bukan dalam bidang perundangan, kita serahkan yang terbaik kepada hakim dan juga peguam, okey. Kita bukan dalam bidang ni kan, apapun kita doa yang baik, dan yang penting adalah pengajaran daripada pengajaran iktibar yang kita dapat dalam peristiwa ini, daripada peristiwa ini. Okey, kalau sentuh pasal basikal, saya dulu masa sekolah era 80-an, saya antara pengayuh basikal yang cukup laju dan boleh mengalahkan ramai orang kawan-kawan saya. Ni cakap bukan bohong ni, hari Jumaat ni. Saya hari lain pun tak bohong. Bukan hari Jumaat je, tapi hari Jumaat. Okey. Jadi hari Jumaat. So hari lain saya cakap bohong ke? Taklah, macam tu. Maksudnya sempena hari Jumaat lah, kena cakap betul-betul, cakap baik-baik, okey. Saya antara yang kayuh basikal laju. Dia bukan basikal lomba. Masa tu saya dapat basikal mini saja. Masa tu zaman BMX. Okey. Jadi boleh dikatakan cerita pasal basikal ni, okey, kita masih lagi budak-budak zaman dulu berfikiran waras ataupun menjaga, okey, menjaga apa kata tu, dirilah dalam kayuh basikal ni, balik sekolah dan sebagainya, okey. Dan yang lebih penting lagi, kita tepikan dulu pasal basikal ni, okey. Kita cerita pasal malam, keluar malam. Saya yakin di era zaman saya dulu dan zaman anda yang lebih kurang sebaya macam saya, ni era 80-an, kita cerita 80-an. Malam ni, saya lah, kalau anda saya tak tahu, kalau anak-anak yang sebaya dengan saya dululah masa kecil-kecil, malam jangan harap nak keluar malam. Jangan harap nak keluar malam, kecuali kalau nak keluar malam tu ada sebab. Mak saya suruh beli telur, ikan, ikan tak, tak pandai beli, ya, telur, roti, bahan-bahan asas, gula yang kebetulan habis. Itulah peluang untuk keluar malam, beli barang-barang dapur yang asas lah. Bab ikan, daging, sayur tu memang tak reti lah, okay? Bab-bab yang asas, gula, garam, kicap, Maggi, mie segera, macam tu lah, okay? Dan satu lagi peluang untuk keluar malam zaman saya kecil dulu, bila tahu? Bila? Bulan puasa, Ramadan. Bulan Ramadan, itulah peluang untuk keluar malam. Pergi mana? Pergi solat terawih. Walaupun solat terawihnya ke laut. Dan bila orang-orang pakcik-pakcik, haji-haji atau atuk tu sedang solat, bila saya dulu keluarga susah,
paling saya suka solat tarawih ni apa tahu? Itu apa tu yang lepas buka puasa yang makan apa tu? Alah, makan selepas tu. Alah, boleh lupa pula. Aduh, ay. Tolong letak dalam ruang komen nanti. Apa benda tu? Apa tu saya curi-curi makan ketika atuk-atuk baca-baca sedang solat, abang-abang sedang solat. Sebab saya dulu kuat makan. Tapi kuat makan dan suka makan. Tapi yalah, keluarga sederhana, jadi banyak makan makanan yang orang kata tak berpeluang lah. Taklah kelaparan, kebuluran tu tak. Tapi makanan tak banyak pilihan. Nasib baik mak saya pandai masak, masak sedap. Cuma kuat makan, suka makan, kan? Jadi itulah peluang untuk saya keluar malam, iaitu pergi kedai runcit dan juga solat tarawih. Okey. Tapi yang menjadi persoalan, saya bukan nak salahkan kepada ibu bapa mangsa. Okey. Adakah anak-anak yang terbabit dengan kemalangan dan yang terbabit, peristiwa itu berlaku kejadian itu lebih kurang jam 2 ke 3 pagi macam tu. Dan mereka dalam kalangan-kalangan remaja 13 hingga 16 tahun, saya difahamkan. Jadi kat sini mana silapnya? Okey. Adakah kerana ibu bapa sibuk dengan tugasnya, ataupun memang tak kisah anak-anak nak pergi mana, ataupun mungkin ibu bapa bagi guide sampai sini saja, tapi anak-anak janji ya sampai sini saja, sampai dekat perumahan ni jumpa kawan gitu-gitu. Okey, tetapi dia terlajak sampai ke highway. Dan kita boleh tengok saya tak ada nak selit-selit video sebab sekarang ni nak edit pun terlalu banyak, busy dan sebagainya, banyak kerja saya nak buat. Dulu saya rajin edit. Okey, boleh cari sendiri. Okey, type saja dalam YouTube aksi basikal ajak ni, kita boleh saksikan bahayanya budak-budak ni. Kita pun yang memandu ni kita susah nak kawal. Bahaya sangat. Okey. Dan ini hari saya dapat tahu, tu tadi cerita pasal basikal ajak. Ini kita cerita pasal basikal orang dewasa, basikal degree, basikal racing dan sebagainya, mountain bike, on-road bike, okey, folding bike, basikal boleh lipat tu, aluminium ke, besi ke, carbon ke apa ke. Saya dipahamkan hari ini kerajaan buat keputusan mengharamkan kayuhan basikal di lebuh raya ataupun jalan utama macam tu. Saya baru dapat tahu daripada rakan. Jadi saya belum cek lagi. Nanti kita boleh cek lah. Saya cek nanti betul ke tidak. So kalau betul, ini adalah satu, pada saya memang, kepada mereka yang fanatik ataupun memang seronok mengayuh basikal ni, rasa macam terkilan ataupun tak puas hati. Okey. Jadi sekarang ni macam saya pun dah mula gila gak kayu sekarang, tapi saya dalam kawasan kampung. Tetapi pada pendapat saya minta maaf, ini pendapat saya, ada baiknya buat masa ni. Okey, sebab kita nampak aksi-aksi mereka ni, dia ada yang cucuk belakang lori, kemudian kalau di kawasan yang banyak lampu isyarat di bandar-bandar, jalan utama, mereka melintas, dan sekarang ni dah ada kes kematian kerana kayuhan basikal ini. Satu lagi saya pun tak faham, kenapa kita nak kayuh di tempat yang berbahaya? Matlamat kita kayuh basikal ni bukannya apa, kita nak kesihatan. So kita kena dapatkan udara yang segar. Jadi kalau kita kayuh basikal di tempat jalan raya yang penuh dengan hasap kenderaan, habuk dan bahaya akibat kemalangan, so kenapa sel-sel otak kita ni berterabur? Kan? Dan basikal ni ada yang boleh lipat, ringan dan sebagainya. Bawa naik kereta ke apa tak kisahlah, dan cari tempat yang sesuai untuk kayuh. Saya faham ramai yang macam duduk rumah flat, duduk apartmen, duduk kondo, duduk perumahan mungkin juga. Okey, perumahan untunglah dia masih boleh lagi kayuh sebab perumahan kenderaan tak laju. Tapi yang tak ada tempat sesuai untuk kayuh ni, so dia tak ada pilihan. Tapi pada saya yang penting keselamatan tu. Keselamatan. So sekarang ni kita dah banyak kes kemalangan. Jadi yang basikal ajak, dengan cerita basikal ajak dia kan, yang basikal dewasa pun dengan kes dia. Jadi cerita pasal basikal ni, kata kita fikir-fikirkan lah. Kita fikir-fikirkan lah, sebab kita sekarang ni dah PKP1, PKP2, PKP3 dan PKPD, PKBB, apa lagi. So fikir-fikirlah sendiri. Nampak kat situ. Okey. So saya buat masa sekarang ni, pendapat saya setuju untuk diharamkan dulu. Okey. Tapi kita kena faham, cari tempat yang sesuai. Kita kayuh di tempat yang sesuai. So sekarang ni basikal pun boleh letak tabung bong, naik kereta dan cari kawasan tasik ke apa, tempat yang sesuai lah. Tempat yang tak bahaya.
Okey, dan jangan lupa helmet, lampu, lampu merah depan, lampu merah belakang yang berkelip-kelip tu, LED, murah-murah sekarang boleh dapat di banyak kedai, okey, di kedai-kedai. Lampu depan putih, okey. Tak apa, siang pun pasang juga lampu putih tu. Dia ada berkelip-kelip kan, so orang depan alert, yang belakang merah, kan? Tapi kalau nak lagi safety, kalau siang lah, kalau siang lampu kenyang. Lampu putih boleh tembak ke belakang juga, pun boleh. Dia lagi kenyangnya, lagi terang. Makan roti je tadi, roti roti ni, roti letak sausage. Tak makan tengah hari, ngantuk. Cerita pasal makan pula, apa-apa. Okay, so kat situ, kita kena faham. Okay, so cerita pasal basikal aja, cerita pasal basikal dewasa. Basikal mountain bike, racing on road bike, folding bike dan sebagainya. Okay, so itu saja, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Okay, itu pendapat saya. Okay, pendapat anda. Okay, boleh letak dengan komen-komen yang membina, komen-komen yang berbentuk nasihat dan sebagainya, saya alu-alukan. Okay, tetapi komen-komen yang negatif, komen-komen yang agak macam maki hamun, kata-kata kesat, saya delete. Tersilap kata, terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf. Bye-bye.